Melalui proses yang namanya metabolisme. Nah, otot ini di metabolisme salah satu tujuannya adalah agar otot bersifat lebih pola sehingga lebih mudah dikeluarkan melalui ginjal. Ya, sebagian besar obat itu
ketika terjadi gangguan ekskresi obat, maka bisa dibayangkan bahwa obat itu tidak segera pergi dari tubuh, masih menumpuk di dalam tubuh. Nah, kalau ini dibiarkan, ini lama-lama obat ini akan menumpuk di dalam tubuh, lalu akan timbul yang namanya keracunan alias toksisitas. Terima kasih.